Menko Polhukam Mahfud MD kembali memberikan keterangannya mengenai sikap pemerintah soal kudeta Partai Demokrat. Sempat dituding melindungi KLB di Deli Serdang, kali ini ia mengungkap bahwa Muldoko tak pernah bercerita apapun sebelum terbang ke Medan. Mahfud MD menjelaskan bahwa pihaknya benar-benar tidak tahu Muldoko akan pergi ke Medan untuk mendatangi lokasi KLB. Dikutip Tribunnews.com dari tayangan YouTube Najwa Shihab, ia mengungkap Muldoko juga tidak pernah bercerita bahwa akan ada KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Ia baru mengetahui saat tiba-tiba di malam hari ada kabar bahwa Muldoko akan berangkat ke lokasi KLB. Menurutnya, saat itu Muldoko juga tak memberitahu Jokowi terkait KLB Partai Demokrat. Sebab KLB itu merupakan urusan pribadi Muldoko, sehingga Jokowi juga tidak bertanya. Pihak istana pun juga terkejut setelah mengetahui bahwa Muldoko menghadiri KLB Partai Demokrat. Begitu juga dengan Presiden Jokowi yang juga sempat kaget saat pertama kali ia mengetahui bahwa Muldoko terlibat kudeta Partai Demokrat. Meski begitu, Jokowi pun tetap terlihat santai dan menurutnya tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan staf kepala kepresidenan itu. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!